Ini udah gede dan gue pengen share juga ke kalian, mungkin jadi manfaat buat kalian, mungkin jadi inspirasi dan motivasi juga buat kalian. Jadi it's okay, kenapa enggak? Gue aja bisa, kenapa kalian enggak? Gitu loh. Alright, yo what's up guys? Selamat siang guys. Nih gue bikin video pas gue bener-bener lagi males ngedit. Nih gue mau mulai dari mana ya? Gini guys, gue barusan abis bikin story, abis bikin snapgram. Follow Instagram gue, Bobby Stan Rider. Nah, gue ini bikin story-nya tanggal berapa sekarang? 20, tanggal 20. Ini uploadnya pasti telat. Gue sekarang lagi mood bikin video, tapi nggak lagi mood ngedit. Oke. Ini pas video ini upload, pasti golden gue udah dibuka. Nah guys, gua di, by the way, gue di video ini mau bikin sebuah motivasi. Motivasi sama sedikit throwback ke belakang perjalanan hidup gue. Sedikit lah, sedikitnya perjalanan hidup ke belakang. Tapi sebelum itu, ini videonya upload pasti pas gold gue udah di unboxing. Sekarang belum, ini belum di unboxing. Ini gue simpen silver doang, makanya ini belum di unboxing nih. Padahal mungkin pas video ini upload, unboxingnya udah ada. Ini kamar gua ada eksotik juga. Ini kamar gua enggak room tour karena roomnya cuma segini doang. Ini kamar kerja gua sebetulnya. Kamar kerja gua karena gua tidur tuh enggak di sini juga, di mana-mana. Gini guys, jadi gua mau bikin motivasi. Motivasinya gini, kita itu harus punya target. Gua seperti ini itu nggak instan dan mungkin banyak yang nggak pada tahu awalnya gua kayak gimana bisa sekarang sebesar ini. Ini bukan sombong tapi gua bersyukur gitu kan, dan mau mengajak kalian juga, mau youtuber atau bukan, gua mau ngajak atau mau ngasih sedikit tips yang diantaranya itu harus punya target. Gua lebih fokus ke target untuk di video ini guys. Targetnya seperti ini, gua dulu itu pas bikin YouTube itu 2010 kan ya. Tapi mulai aktif vlog itu 2017-an, Agustus 2017. Ada di video pertama gua. Ini ada di video pertama gua yang ini nih. Nah, tutorial dari dasar. Intronya masih ini dari dulu sampai sekarang. Bukannya enggak mau ganti, tapi ciri khas mungkin ya. Mungkin nanti juga pasti ganti sih, tapi ini ciri khas dulu. Ini ada tanggalnya di sini tuh, Agustus 2017. Nah, gua bikin itu karena mungkin nanti nggak akan keburu gitu. Tadinya untuk ngumpulin tutorial-tutorial sama test ride, karena gua udah mulai sibuk kerja dan mungkin nggak bisa freestyle lagi. Ternyata YouTube-nya gede, jadi ya udah. Dan gua target guys, target mulai bikin-bikin kayak beginian nih, kayak beginian. Cuman gua catatan-catatan dari nol gua lupa. Nih, lihat nih motovlogger gua dulu waktu ini udah agak gede sih, ini udah 62.000 nih. Ini udah Mei 2018, 18 Mei 2018 gua bikin gini. Ini bukan sesi pertama, mungkin ketiga kalinya nih. Gua lupa nyebutin yang pertama-pertamanya di mana, cuman ini pas udah 62.000. Oke, gua jelasin sedikit teman-teman motovlogger ini guys. Nah, kayak nih Mahardika. Mahardika tuh gua pas 30.000 subs. Iya, 30.000 dulu. 30.000 subs itu barengan. Barengan posting di Instagram tuh barengan sama Mahardika. Ini 30, dia 36, gua langsung melonjak ke 62, gila kan. Nah, terus ini di atas gua semua nih. Kayak Gondes, Repdi juga lebih duluan Repdi daripada gua, dan ini masih menang Repdi itu 75, gua 62. The Jakarta Roads, Ajegum, Rizky Motovlog, Ones, Adalkan, Dendi Mas, Jody dan lain sebagainya nih. Target gua nih dulu nih. Mereka udah ratusan, Dendi Mas udah 200. Ini udah ratusan, gua masih 62. Guys, dan ya gua pas lihat ini, oh my god gitu loh. Oh my god. Cepet banget gitu, dan thank you banget kalian yang udah subscribe channel gua, yang udah support terus. Thank you banget, dan ini udah Vespa TV kemarin. Ada ini. Oke, dan ini juga nih sedikit-sedikit kita menjelaskan guys ya. Gua lagi nonton YouTube nih. Nah, sekarang ini Mahardika udah 84. Hari ini nih ya, pas gua bikin video nih. Gua target-target di sini enggak gua tulisin semua, ini juga enggak segini sebenarnya, banyak banget motovlogger yang jadi target gua. Target tuh maksudnya jadi bahan motivasi gitu, guys. Kita salib, kita wajib bisa salib. Kalau enggak gitu kita enggak akan maju-maju. Ini ada Ajegum. Ajegum gua suka banget sama Ajegum. Dia udah 100, gua masih di bawah. Di sini Ajegum 97. Ini udah dekat gua. 97 gua masih 62. Yang ini udah dekat dulu. Ya sekarang 100 sekian. Repdi 200 sekian. Ini Harald 293 sampai 300. Dendimas 341.
Jody 375. Ones 422 nih. Ones gede juga, dia sekarang udah enggak fokus motovlog juga kan ya, campur. Dan setelah ini habis, gua harus nyari target lain. Gua sebenarnya udah leha-leha, udah leha-leha karena udah nyalip-nyalip nyalip-nyalip idola-idola gua gitu. Jadi kan ada pepatah gini tuh, work until your idol become your rival. Anjir, gitu kan? Kurang lebih artinya bekerja kelas-kelas sampai idola kamu menjadi sainganmu. Setelah motor habis, gua lihat-lihat ada langsung gua pindah ke motomobi. Nih sebenarnya enggak motomobi doang, ada Pitra Eri, ada pokoknya banyak banget. Guys, cuman ini gua dikit-dikit aja ya biar videonya enggak terlalu panjang. Ini motomobi tuh sekarang 650-an. Terus ada langsung ya, udah agak dekat nih gua 1 juta subs tuh, dekat sama dunia manji waktu pas perayaan 1 juta, cuma duluan gua 1 jutanya. Ini udah ke artis tuh, keren. Terus selanjutnya ada Isan Karis. Nah, Isan Karis itu teman SMA, teman kuliah gua nih. Dia yang support gua, nanya-nanya gua, dia selalu jawab. Walaupun subs-nya dulu udah gede banget, tapi dia selalu jawab gitu. Dia support gua juga karena sebelum bikin video juga kita KKN bareng pas kuliah. Kita ngobrolin YouTube juga, ngobrolin project-project, dan akhirnya sekarang kesalip. Gua 1.200, dia 1.100. Karena dia udah jarang upload. Ini last uploadnya 2 bulan yang lalu. Sibuk kuliah dia sekarang. Ayo San, semangat San, bangun lagi dong. Isan, nah setelah Isan, gue leha-leha banget nih, 1 juta subs, gue udah mulai leha-leha, dan sekarang gue udah mulai nargetin lagi, nextnya mungkin gue langsung ke Skinny Indonesia. Anjir, nih gue suka banget sama mereka, video-videonya bagus-bagus. Nih 1.461, gue 1.200, berarti 260-an lagi, kita salin. Oke, biasanya gue bikin ginian itu untuk pribadi, ini untuk catatan pribadi kayak gini-gini, tapi ini udah gede dan gue pengen share juga ke kalian, mungkin jadi manfaat buat kalian, mungkin jadi inspirasi dan motivasi juga buat kalian. Jadi it's okay, kenapa enggak gitu kan. Ini Skinny Indonesia. Kalaupun nanti ini bisa kesalip guys, gue mau salip Chandra Leo. Oh my god. Dengerin nih, gue suka banget nih editnya, anjir benar-benar maksimal. Maksimal benar, keren nih Chandra Leo. Stone Chandra sama Tommy Lin. Ini 2.1. Ya, tapi kita harus optimis kan, kita harus optimis bisa nyalip mereka. Ini sedikit catatan singkat sih, ini gua waktu 33.000 subscriber sehari. Gila, untung gua screenshot karena ini momen ini tuh susah banget, sekarang tuh susah banget didapat. Gua mungkin sehari mungkin 5.000 juga udah gede gitu kan. Kadang sehari 2.000, 3.000. Ini lagi semangat-semangatnya dulu gua. Nah, gua nomor 4, pernah sempat nomor 4 nih, ini masih di bawah Atta. Gua 33.000-an, Atta 33.000 juga, sama kita. Tuh, cuman waktu itu Ricis udah 70.000, gila keren banget nih. Ini di apa ya, the best tube chart. Nah ini, YouTuber Indonesia doang nih. Gua posisi keempat, gua update snapgram juga waktu ini. Nah, dan ini momen susah banget didapat. Dan ini gua masih keempat nih. Atta di bawah pas hari ini. Mana Atta? Atta gak ada ya? Atta gak ada loh, dia menghilang tanpa jejak. Waktu ini gue 25.000, urutan keempat se-Indonesia nih, Indonesian most subscriber. Oke, dan next yang paling gede, ini kapan nih? Ini gue kelima, tanggal 14 Desember 2018, gue Bobby Sun Rider 25.000, ini kelima se-Indonesia. Sehari ya, ini hitungan subscriber per hari, bukan hitungan total subscriber. Tapi maksud gua tuh, gua masuk loh gitu loh, se-Indonesia gua masuk loh. Dan sekarang Atta pas gua bikin video ini, mungkin Atta berapa ya? Gua nggak cek, 13 juta apa berapa? 12 apa 13 gitu, sama Ricis di bawahnya 1 jutaan. Oke, dan the best nih, gua kelima, masih kelima nih. Di bawah Ricis, di bawah Atta, di bawah Arif Muhammad, Mak Betty ini ya. Nah, gua sehari itu pernah 43.000. Oh my god, ini gede banget nih. Ini tanggalnya gua enggak catat. Oh, dicatat 27 bulan 12. Gila. Itu pencapaian gua. Gua mungkin bakal upload ini di Instagram. Dan waktu video ini udah publish, mungkin udah ada si ini di Instagram. Karena ini ternyata momen langka banget, enggak bisa gua ulangin, enggak bisa gua lebihin. Mungkin nanti gua bisa lebihin, mungkin nanti. Kita lihat aja sih, enggak ada yang tahu kan. Ya enggak? Ya udah. Gitu aja sih, gue cuma mau ngomong pencapaian dan motivasi buat kalian. Gue aja bisa,
kenapa kalian enggak gitu loh. Ini bukan cuman buat YouTube doang, ini buat segala kegiatan kalian, kegiatan positif ya. Dan mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Oke, kayaknya udah videonya segitu aja. Salam satu roda. Thank you so much yang udah subscribe channel gua, yang udah follow Instagram gua. Ini kamar gua acak-acakan by the way ini. Yang mau order jaket-jaket gua, produk-produk gua, langsung GG-nya standar produk ini lagi hits, hits, hits. Ini kotor by the way, belum gua cuci. Oke, dan ini Rexona. Udah, kayaknya gitu aja guys. Thank you so much watching. See you in my next video. Bye. Gua mau lanjut nonton YouTube. Gua belum ada mood ngedit hari ini. Bye.